Halo sahabat Queen, berjumpa kembali di channel Queen Seal, channel wisata seputar traveling, staycation, review hotel, villa, objek wisata, hingga kuliner. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe, di subscribe dulu dan klik tanda loncengnya ya sahabat, agar update selalu video terbaru dari Queen Seal. Di video Queen kali ini, Queen akan review hotel yang ada di Kota Batu, dan ini hotel bintang 5. Namanya adalah Golden Tulip Holland Resort Batu. Ini adalah kedua kalinya Queen menginap di Golden Tulip Holland Resort. Queen sama-sama merayakan ulang tahun karena saat pertama kali menginap di Golden Tulip itu sangat berkesan sekali sahabat Queen. Jadi ketagihan menginap di Golden Tulip. Perjalanan menuju ke Golden Tulip Holland Resort. Di Golden Tulip ini juga ada resto Sky Dome, dan itu bagus sekali sahabat Queen, dulu pernah berkunjung ke sana. Golden Tulip Holland Resort ini berada di komplek Jalan Bukit Panderman Hill, Jalan Cherry nomor 10, Temas, Kecamatan Batu, sahabat Queen. Queen memesan dari aplikasi tiket.com dengan harga Rp1.199.998. Dan ini Queen menggunakan kode unik dari Nico500K. Akhirnya kita sudah sampai dan security bertanya kepada kita untuk keperluan apa dan diberi kartu parkir. Suasana lobby di Golden Tulip Holland Resort. Kita antri dulu ya sahabat Queen karena banyak sekali pengunjung hotel yang akan staycation. Itu resepsionis khusus VVIP Presiden Suite, jadi tidak perlu antri bagi sahabat yang menginap dengan tipe kamar Presiden Suite. Lobinya sangat luas sekali, ada tempat duduk sehingga tidak capek saat menunggu antrian di resepsionis. Ada welcome drink juga sahabat Queen. Ini adalah welcome drink. Kita merasakan jus jambu. Ada beberapa penghargaan dari Golden Tulip. Sekarang kita sudah mendapatkan kunci kamar. Kita mendapatkan kamar di lantai 7. Kita bisa langsung belok kiri tanpa lift ya sahabat Queen. Bisa langsung melewati jalan ini. Kita mendapatkan dua kunci kamar sahabat Queen. Ini dia kamar Queen 7118. Ini berada di lantai 7 sahabat. Saatnya kita room tour. Tipe kamar Queen adalah kamar Premier King. Tipe kamar Premier King ini dia suasananya sahabat Queen. Kamarnya cukup luas. Tersedia 2 air mineral, 2 gelas, dan gula, teh, kopi, lengkap banget. Bahkan ada gula tropika juga, ada water heater. Ini air mineralnya sahabat Queen. Tersedia kulkas tentunya. Sahabat Queen bisa mengisinya di sini. Ada telepon. Ada lampu tidur di sisi kiri dan kanan. Tersedia 4 bantal sahabat. Dengan tipe bed 1 king bed. Luas ya sahabat Queen. Ada televisi. Selanjutnya kita ke kamar mandi. Sebelum itu kita lihat lemari dulu.
di dalam lemari sudah disediakan baju mandi, ada hair dryer, tersedia jubah mandi atau handuk kimono ya sahabat Queen, ada dua. Ada juga brankas di sini. Ini hair dryernya sahabat Queen. Ada juga kantong laundry untuk cucian kotor kita. Tersedia dua sandal, dua pasang sahabat Queen. Ada tempat untuk menaruh koper. Di sini ada wastafel dan amenitiesnya lengkap banget. Tisu, tersedia juga gelas kumur. Ada tempat sampah tentunya. Ini beberapa amenitiesnya, ada penutup rambut untuk ramas, ada cotton bud, ada kapas, ada sisir, ada dental kit, ada lotion, ada alat cukur juga loh sahabat Queen, beserta krimnya. Ini dia, lengkap banget loh. Ini dia lotionnya. Kaca selain di depan wastafel di sini juga ada, dan ini panjang sekali, bisa bebas berkaca di mana saja selain di tempat rias tadi ya sahabat Queen. Ini ada toiletnya bersih banget, dan di Premier King ini ada bathtub. Showernya juga ada shower yang besar di atas, air panas, air dingin, air panasnya lancar banget sahabat Queen. Di bathtub ini sahabat Queen bisa menikmati pemandangan di luar, pemandangan gunung yang sangat indah sekali. Handuknya dapat 4, 2 handuk besar dan 2 handuk kecil. Wow, ini adalah sensasi mandi yang sangat menyenangkan. Ini yang bikin Queen nagih. Bisa mandi di bathtub menikmati pemandangan, keren. Tersedia juga sabun cair dan juga sampo, lengkap banget sahabat Queen. Sekarang kita lihat pemandangan dari balkon. Saat memesan di tiket.com, Queen memesan view mountain. Dan ternyata selain view mountain, kita juga mendapatkan pemandangan drive-thru Park Jatim Park loh sahabat Queen. Di balkon juga tersedia 2 kursi dan 1 meja. Sahabat Queen bisa duduk-duduk santai di balkon menikmati pemandangan di sore hari dan di pagi hari tentunya. Kamarnya luas sekali ya sahabat Queen. Queen memang sedia sabun berbusa untuk menikmati bathtub di Golden Tulip Holland Resort ini. Kita lihat pemandangan saat malam hari dari balkon, dan ternyata agak gelap ya sahabat Queen. Jika sahabat Queen ingin menikmati view city light, bisa juga saat memesan ditulis view city light. Saat pertama kali ke Golden Tulip, Queen dapat view city light, view kota batu. Jadi terang saat malam hari, pemandangan lampu-lampu dari kota batu, keren banget sahabat Queen. Jadi Queen bisa merasakan dua view yang sangat indah saat menginap di Golden Tulip Holland Resort. Itu adalah resto di Golden Tulip. Saat makan malam sahabat Queen juga bisa ke resto tersebut, bisa juga di Skydome. Queen jalan-jalan di sekitaran lobby saat malam hari. Di sekitaran lobby juga ada toko aksesoris yang menjual batik dan aneka mainan juga. Sahabat Queen juga bisa bermain tenis meja di sini. Ada roti Holland juga. Jika lapar dan tidak ingin makan, bisa membeli roti sahabat Queen. Lengkap banget ya.
Ini adalah taman di area belakang dan beberapa kamar ada juga yang view kolam renang dan juga view taman ini, sahabat Queen, selain view mountain dan view city light. Ini ikonik sekali dan menjadi background foto-foto bagus loh, sahabat Queen. Setelah selesai jalan-jalan, kita kembali ke kamar. Untuk ke lantai kamar kita itu sangat privasi sekali karena selain kita yang memiliki kunci di lantai tersebut tidak bisa masuk, sahabat Queen. Ada tempat duduk untuk santai di lantai 7 ini. Ada 2 kursi sofa. Sebelum sarapan kita jalan-jalan dulu, sahabat Queen. Ini adalah suasana pagi hari. Ini area playground bagi anak-anak. Lengkap banget, sahabat Queen. Playgroundnya, mainannya lengkap. Selain itu di sekitaran area kolam renang juga ada arena bermain. Kolam renang anak juga tersedia, lengkap banget. Kolam renang dewasa juga ada, sahabat Queen. Untuk anak-anak tetap harus dijaga saat bermain di kolam renang. Ini adalah suasana taman saat pagi hari. Kita bisa berfoto-foto di sini dan menghirup udara Kota Batu yang sangat menyegarkan. Kebetulan cuacanya sedang mendung dan ini dingin sekali, sahabat Queen. Suasananya tidak jauh berbeda dari saat Queen pertama kali menginap di sini. Untuk tipe kamar di Golden Tulip Holland Resort ini ada kamar deluxe, ada suite royal, dan juga kamar premier, kamar junior suite, sky suite, golden suite, president suite. Lengkap banget, sahabat Queen. Tinggal memilih mana yang cocok buat kalian. Bisa memilih juga view mountain. Dan semua kamar ada balkonnya. Untuk fasilitas lengkap banget. Ada akses ke bugaran, akses spa untuk fasilitasnya, sahabat Queen. Kolam renang lengkap banget. Restoran, bar. Bahkan juga ada meeting room. Jadi Golden Tulip Holland Resort Batu ini menawarkan ruang pertemuan mewah dengan keserbagunaan. Jadi sahabat Queen bisa mengakomodasi segala jenis pertemuan, pesta, upacara, dan acara-acara yang lain. Dari sini kita bisa melihat wisata drive-thru park. Ternyata dekat sekali ya, sahabat Queen, dengan tempat wisata yang ada di Kota Batu. Di setiap kamar fasilitasnya juga sangat bagus, sahabat Queen. Queen memilih di Premier King, seperti yang sahabat lihat tadi di video awal, sudah room tour lengkap banget. Ada purifier, ada bathtub, dan kamarnya juga luas, sahabat Queen. Queen sangat puas sekali menginap di Golden Tulip Holland Resort ini karena fasilitasnya juga bagus, suasananya nyaman, view-nya bagus banget pokoknya, lengkap. Queen tidak bosan bermain di taman ini, berfoto-foto di sini, menikmati pemandangan hijau, keren banget, sahabat Queen. Pelayanan staffnya juga ramah, sahabat Queen, mulai dari saat resepsionis dan semuanya ramah sekali. Ini dia kolam renang anak. Anak-anak pasti suka sekali bermain di sini dan tentunya dingin ya, sahabat Queen, karena di Kota Batu hawanya dingin, tentu saja kolamnya dingin. Walaupun saat staycation Queen tidak pernah berenang, malas untuk basah-basahan, sahabat Queen.
Ini adalah kolam renang dewasa yang sangat luas, pasti puas sahabat Queen yang suka berenang. Ada jacuzzi juga sahabat Queen. Sekarang kita ke fasilitas selanjutnya yang tak kalah menarik lagi, yaitu bersepeda. Kita bisa bersepeda di pagi hari. Fasilitas ini tentu saja sangat menarik. Kita bisa berjalan-jalan di area sekitaran hotel dengan bersepeda, jadi tidak capek. Sahabat Queen bisa langsung ke petugas atau staff dan nantinya kita langsung bersepeda. Queen hanya berjalan-jalan di sekitaran hotel dan ternyata capek juga sahabat, karena ini agak menanjak jalannya. Mengitari area hotel dan benar-benar olahraga di pagi hari sahabat Queen, lumayan juga. Selain jalannya menanjak, ternyata juga luas hotel ini sahabat Queen. Itu di sebelah kanan adalah Skydome dan di sebelah kiri ruang meeting room. Sayang sekali cuacanya mendung, tidak terlihat pemandangan gunung di pagi hari. Padahal bagus banget loh sahabat Queen, saat pertama kali Queen menginap di sini, itu view gunungnya terlihat banget di pagi hari. Keren. Dan sekarang mendung, tidak terlihat apa-apa. Sayang sekali sahabat Queen. Walaupun mentari sudah mulai menampakkan, tetapi pemandangan untuk gunungnya belum terlihat. Untuk restoran Skydome ini buka jam 11 sampai jam 10 malam ya sahabat Queen. Ini adalah restoran mewah sekali dan sahabat Queen juga bisa reservasi jika ingin mengadakan acara di Skydome. Pasti sangat keren banget.
Inilah tampak bagian luar dari Golden Tulip Holland Riset Batu. Dari luar saja sudah mewah sekali, keren banget sahabat Queen. Setelah selesai berjalan-jalan di pagi hari, kita siap untuk sarapan pagi. Sarapannya mulai dari jam 6 sampai jam 10. Kita siap-siap untuk sarapan. Sebelum itu kita lihat ruang meeting room, mewah banget. Pasti jika ada acara di sini, keren banget sahabat Queen. Tidak dibayangkan jika sahabat Queen bisa mengadakan acara pernikahan di Golden Tulip, pasti mewah. Acara-acara pertemuan yang lain juga bisa sahabat Queen. Untuk dekorasi di sekitaran luar area ini sangat mewah ya sahabat Queen. Dekorasi hotelnya tidak diragukan lagi. Kita siap-siap sarapan, laporan dulu kita dari kamar berapa. Ini adalah yang dicari-cari Queen, karena di sarapan kali ini di Golden Tulip ini banyak sekali menu pilihan sahabat Queen. Sahabat bisa sarapan bubur, bisa sarapan nasi, lengkap banget. Sekarang Queen berkeliling ingin sarapan apa, kita lihat-lihat dulu. Dan ini adalah menu bubur. Buburnya lengkap, mulai dari bubur ketan hitam, bubur sumsum, dan juga bubur mutiara, lengkap banget. Untuk buahnya ada salak, ada pepaya, nanas, ada jeruk. Untuk cake-nya juga banyak sekali pilihan. Dan ada juga makanan-makanan tradisional. Selain itu juga ada gorengan, ada asinan, lengkap banget ya sahabat Queen. Sahabat Queen pasti bingung seperti Queen memilih mau sarapan apa. Ada salad sayur juga. Ini adalah tradisional corner nasi gurih. Pasti sahabat Queen inget suasana desa ya. Ini ya masakannya, bisa dicoba. Dan ada juga soto. Wah, banyak banget. Queen memilih bubur ketan hitam. Ini adalah favorit Queen. Buahnya ada pepaya, ada nanas, dan semangka. Bubur ketan hitamnya mantap, manis. Dan untuk nasi, ada nasi goreng, ada nasi putih, dan ada mie goreng. Untuk lauknya ada oseng-oseng daging sapi, entah itu apa namanya sahabat Queen. Ini Queen mencoba gorengan labu goreng dan juga makanan yang lain, dan perut Queen akhirnya kenyang banget. Padahal Queen hanya mencoba sedikit-sedikit, pengen tahu rasanya saja. Memang tidak diragukan lagi untuk sarapan, begitu banyak pilihan dan rasanya juga mantap. Ada arena bermain biliar juga. Jika sahabat Queen bosan di dalam kamar, bisa nge-gym, bisa juga bermain biliar, bisa berenang. Lengkap, tidak bosan pastinya jika menginap di Golden Tulip Holland Resort. Keren, benar-benar hotel bintang 5 yang Queen sangat favoritkan banget. Tidak rugi menginap lagi di Golden Tulip. Selesai sarapan, Queen santai-santai di balkon dan menikmati pemandangan gunung yang sudah terlihat jelas akhirnya, dan juga pemandangan dari drive-thru park. Golden Tulip ini memang sangat strategis sekali dengan tempat wisata Jati Park 1, Jati Park 2, dan tempat wisata yang lainnya.
Tidak terasa sudah saatnya check out. Akhirnya Queen harus check out dari hotel dan akan melanjutkan perjalanan Queen ke tempat-tempat wisata yang ada di Kota Batu. Berakhir sudah review dari Golden Tulip Holland Resort Kota Batu. Semoga bermanfaat dan menjadikan Golden Tulip ini sebagai destinasi staycation kalian saat berkunjung ke Kota Batu. Dengan fasilitas hotel bintang 5 yang sangat nyaman dan tentunya sangat berkualitas sekali, tidak rugi jika menginap di Golden Tulip. Terima kasih sahabat Queen sudah mengikuti video kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya sahabat Queen. Tetap setia di channel Queen Seal. Bye bye.